Pihak swasta mulai mengulurkan bantuan untuk perawatan orang yang terinfeksi COVID-19. Salah satunya Rumah Sakit Hermina di Karawang, Jawa Barat. Namun rumah sakit itu saat ini masih dalam proses pembangunan. Inilah rumah sakit swasta Hermina yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk perawatan orang yang terinfeksi COVID-19. Rumah sakit yang terletak di Jalan Tuparef, Karawang, Jawa Barat masih dalam proses pembangunan. Namun peralatan kesehatan belum ada di rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut akan dijadikan tempat perawatan pasien terinfeksi corona. Baru sekarang mau ketemu, di Kemenkes sudah dicantumkan dia sebagai pusat rujukan. Tetapi kalau ya di Karawang itu rumah sakit Hermina yang sudah operasional belum ada. Tetapi dia mau datang ke sini pada hari ini karena katanya sudah melakukan pembangunan fisik dan siap operasional. Tiga rumah sakit swasta dijadikan rumah sakit rujukan pasien virus corona dari berbagai daerah. Ketiga rumah sakit swasta tersebut adalah Rumah Sakit Siloam Kelapa II Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih, dan Rumah Sakit Hermina Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Wahrudin, iNews melaporkan.